잠깐만 잠깐만요. 빨리 가봐. 단발머리. 야, 너 몇 개나 들어갈까? 걸리지 말라고. 언제 철거하는데? Film dibuka dengan dua orang pria yang sedang susah payah menghidupkan motor kaptul 70-nya. Ada Go Taek-il dengan rambut orange-nya yang nyentrik dan juga Wo Sang-pil, sahabat karib Taek-il sedari kecil. Malam itu mereka berdua hendak mencoba motor baru Go Taek-il Kaptul 70-nya yang baru saja ia beli melalui marketplace atau via online. Namun di tengah jalan mereka harus berurusan dengan polisi karena kebut-kebutan dan menerobos lampu merah karena ada orang belagu yang berani menyenggol Kaptul 70 milik Go Taek-il. Karena ulah mereka itu, ibu Taek-il yang bernama Yoon Jung-hee, seorang mantan atlet voli pun datang menjemput anaknya yang badung di kantor polisi. Dan ternyata Taek-il ini memang badung sebadung-badungnya. Karena rupa-rupanya ia membeli motor kaptul itu dengan uang sekolah yang diberikan oleh ibunya Yoon Jung. Jadi, 저걸 산 거야? 학원비 준 걸로? 어. 뼈를 때려쳤는데 학원을 왜 다녀? 그럼 뭐 할 건데? 할 줄 아는 것도 하나도 없으면서 빈둥빈. Dan bahkan Taek-il berani melawan ibunya yang meminta ia untuk terus melanjutkan sekolahnya, yang akhirnya malah membuat ibunya kesal sehingga harus menempeleng Taek-il dengan gaya volinya. 따대기나 때리는 게 그게 뭐 그건 쓸모 있는 거야 그거는? 어, 가만히 있어봐. Setelah keluar dari kantor polisi karena Taek-il yang sudah selek dengan ibunya dan juga muak dengan tempat tinggalnya, ia pun berencana pergi berkelana seorang diri agar tidak mendengar lagi repeten ibunya yang selalu memintanya untuk melanjutkan sekolah. Taek-il pun hanya berpamitan dengan Sang Pil, sahabatnya, dan tidak memberi kabar apa-apa kepada ibunya. 만 원으로 갈 수 있는데 하나요? Dalam perjalanannya, Taek-il pun bertemu dengan seorang wanita yang punya penampilan yang sama-sama norak seperti Taek-il, dengan rambut merahnya yang bernama So Kyung-ju. 뭘 그렇게 쳐다봐. Dan karena memang attitude Taek-il ini sangat minus, ia pun terus memandangi Kyung dengan tatapan aneh, dan yang akhirnya malah membuat Taek-il harus menerima bogeman mentah dari Kyung-ju. 보여서 머리가 빨갛잖니. Sambil terus berjalan tak tentu arah karena Taek-il sudah sangat lapar, ia pun memutuskan untuk makan di sebuah restoran Cina karena dari bannernya di sana menyediakan menu makan murah khusus makan di tempat. Sambil menikmati makanannya, Taek-il pun tidak sengaja melihat sesuatu yang sangat aneh di restoran itu, di mana seorang kurir makanan di tempat itu entah kenapa tiba-tiba terlempar saat masuk ke dalam dapur, yang sepertinya koki di restoran itu lagi bad mood. Di tempat lain dengan Sang Pil yang ternyata sifat dan wataknya sangat bertolak belakang dengan Taek-il, di mana kalau Taek-il suka melawan dan membantah orang tuanya, Sang Pil ternyata anak yang cukup soleh karena dia masih menyempatkan diri untuk merawat neneknya. Ya, walaupun terkadang Sang Pil juga kesal dengan neneknya karena neneknya itu lupa ingatan dan selalu lupa kalau dia punya seorang cucu. 다시 봐봐. 나 기억 안 나? 호랭이 냄새나. 개똥 냄새. Kembali dengan Taek-il yang hari itu kembali berkunjung ke restoran Cina. Namun kali ini dia bukan mau makan murah,
Tapi kali ini Taik Il ingin melamar kerja di sana karena restoran itu membutuhkan karyawan untuk tambahan kurir makanannya. Dan ya, tanpa perlu surat lamaran, CV, pas foto 3x4, SKCKI, jajah transkrip nilai, dan punya kemampuan seperti Superman yang punya kekuatan dan etos kerja di atas rata-rata manusia normal seperti di negara Konoha, Taik Il pun akhirnya diterima kerja di sana. Insya Allah, 오늘부터 새로 일하게 됐네. Dan setelah diterima kerja, Taik Il yang sangat penasaran dengan bunyi klotak-klotek dari arah dapur pun lantas mencoba melihat seperti apa sebenarnya bentuk koki di restoran itu yang sepertinya sangat sangar sekali dengan cara memasaknya. Dan begitu dilihat, ternyata orang tersebut tidak sesangar seperti yang dibayangkan. Malah lebih cocok dibilang mirip Dora, dan koki itu bernama Lee Gyu-suk. Mister. Dan setelah melihat tampang koki itu seperti Dora, Taik Il lantas dengan songongnya menyempelekan Gyu-suk dan malah berani adu mulut dengannya. Yang akhirnya, lagi dan lagi, Taik Il pun harus menerima bogeman mentah karena attitude-nya yang minus. Di tempat lain, ibu Taik Il yang mencemaskan dirinya karena pergi tanpa kabar pun terus berusaha menelponnya setiap hari. Namun karena Taik Il tidak pernah menjawab teleponnya, ibunya pun memutuskan untuk mencari sebuah ruko dan berniat membuka usaha kecil-kecilan. Dan berharap jika Taik Il kembali, ia sudah mempunyai cukup uang untuk membiayai sekolahnya. Karena memang satu-satunya harapan Yun Jung adalah menyekolahkan Taik Il setinggi mungkin agar tidak bernasib sama dengannya. Sementara itu, Sang Pil dengan kepribadiannya yang baik ternyata agak salah memilih kerjaan karena dia mau tidak mau harus bekerja sebagai preman di bawah kaki seorang rentenir yang kerjanya menagih hutang kepada para nasabah-nasabahnya. Bukan kemauan Sang Pil sebenarnya untuk melakukan pekerjaan ini, tapi karena dia memang harus membiayai hidupnya dan juga neneknya di rumah. Kembali dengan Taik Il yang sedang makan bersama dengan si koki Gyu-suk dan rekan sesama kurirnya Guman. Ternyata Taik Il dan Gyu-suk tampaknya sangat-sangat tidak akrab. Bahkan mereka masih terus adu mulut setiap hari dan saling mencaci memaki satu sama lain. Dan karena Taik Il terus menantang Gyu-suk, akhirnya lagi dan lagi Taik Il pun harus menerima bogeman mentah dari Gyu-suk. Keesokan harinya, Taik Il pun mengantarkan makanan kepada pelanggan yang memesan makanan itu di tempat yang sangat nyusahin. Dan ternyata begitu sampai di atas, rupa-rupanya orang yang memesan makanan dari restorannya itu adalah si Kyung Ju. Dan karena Taik Il masih kesal karena bogeman mentah dari Kyung Ju waktu lalu, Taik Il pun lantas mencoba membalasnya saat itu juga. Namun ternyata saat mereka asik berkelahi tanpa sengaja, Taik Il malah memegang kates mengkel milik Kyung. Dimana yang tadinya Kyung tidak ingin meladeni Taik Il, karena kates mengkelnya sudah dipegang, akhirnya Taik Il pun kembali terkapar oleh bogeman mentahnya. Setelah kembali ke resto, Sang Pil ternyata saat itu mencoba menghubunginya karena ingin memberi kabar tentang ibunya. Namun karena Gyu-suk ini sangat tengil, ia pun dengan usilnya malah menjawab telepon itu untuk mengerjai Taik Il. Dimana ternyata Sang Pil ingin memberitahukan kalau dia tadi melihat ibunya seperti sedang kesusahan dan sampai memohon-mohon kepada orang lain. Yang ternyata saat itu ibu Taik Il sedang menawar ruko kosong karena ingin buka usaha kecil-kecilan di tempat itu. 몰라,
엄마들이 얘기하는데 분위기가 진짜 묘하다라니까. 아 뭐 엄마 왜 또 뭐 진짜 이상했다니까. 누나 beralih dengan Kyungju yang saat itu baru saja tiba di kos-kosannya, ternyata teman-teman sekamarnya membawa dua orang pria tanpa sepengetahuannya, di mana hal tersebut membuat Kyung kesal dan lantas mengusir mereka dari sana. Dan karena tidak terima diusir oleh Kyung, mereka pun lantas memberi bogoman mentah kepadanya, di mana hal tersebut akhirnya membuat Kyung sangat marah dan mau tidak mau harus membalas bogoman mentah itu kepada pria tersebut dengan tinjunya. Di saat Kyung mencoba kabur dari kejaran pria itu, ternyata tidak sengaja ia mengarah ke resto di mana Taek Il bekerja. Dan ketika Taek Il melihat Kyung saat itu juga, ia pun ikut mengejarnya karena ingin membalas bogeman mentahnya waktu lalu. Namun saat ia melihat Kyung yang tampak sedang dalam masalah, Taek Il pun lantas berusaha menolongnya. Namun karena Taek Il memang tidak bisa berkelahi, ia pun meminta bantuan kepada Gyu-suk yang mungkin bisa membantunya. Tapi ternyata nyali Gyu-suk tidak sesuai dengan tubuh gempalnya. Ia malah ngendok, ngepron dan tidak mau membantu Taek Il. Keesokan paginya, sambil mengeluh dan mencemooh tubuh gempal Gyu-suk yang tidak sesuai dengan nyalinya, Taek Il pun terus melakukan pekerjaannya sebagai kurir makanan di tempat itu dengan semangat. Sementara di tempat lain, ternyata ibu Taek Il juga tidak kalah semangat karena hari itu ia bisa membuka usaha kecil-kecilan sesuai dengan harapannya. Tidak terasa satu bulan pun sudah berlalu sejak Taek Il kerja di restoran Cina. Dan pada hari itu Taek Il mendapatkan gaji pertamanya bekerja di sana sebagai kurir makanan. Dan untuk merayakan gaji pertamanya, Taek Il mentraktir rekan-rekannya hingga bosnya untuk makan-makan bersama. Dan masih sama dengan keusilan Gyu-suk pada Taek Il. Setelah satu bulan Taek Il kabur dari rumah, hari itu juga ia memutuskan untuk mengunjungi kios tempat ibunya berjualan. Taek Il datang ke sana karena ingin memberitahukan bahwa keadaannya baik-baik saja dan tidak perlu mengkhawatirkannya karena ia yang sudah bisa mandiri dan sudah bekerja di sebuah restoran Cina. Namun ternyata satu bulan lamanya tidak mengubah sikap Yun Jung kepada anaknya. Bahkan setelah mendengar anaknya bisa mandiri, Yun Jung masih saja menganggap Taek Il sebagai anak kecil. Ya ternyata sikapnya itu karena ia yang masih berharap Taek Il mau melanjutkan sekolahnya hingga kuliah, bukan bekerja sebagai kurir makanan. Beralih dengan Sang Pil yang masih bekerja sebagai debt collector yang akan menagih hutang kepada seorang nasabah yang sudah nunggak selama berbulan-bulan. Namun kali ini Sang Pil harus menagihnya seorang diri agar nyalinya semakin terasa. Dan begitu Sang Pil menemui nasabah itu, sesuai dengan arahan seniornya, ia pun mencoba menagih nasabah tersebut dengan semaksimal mungkin. Tapi ternyata tidak sesuai dengan dugaan. Sang Pil malah harus dihajar habis-habisan oleh nasabah tersebut. (Tuh)
Kembali ke restoran yang ternyata hari itu Kyung Ju juga ikut bekerja di sana setelah pemilik restoran kasihan melihatnya luntang-lantung sendirian tanpa arah. Dan karena Kyung seorang wanita, pemilik resto pun memberinya kamar khusus agar tidak tidur dengan para karyawan lainnya yang semuanya adalah laki-laki. Di mana kamar tersebut adalah kamar milik putrinya. Namun entah kenapa saat Tae Il menyinggung tentang putrinya, si pemilik resto entah kenapa tidak mau membahasnya. Karena memang selama ini putrinya tidak pernah terlihat sama sekali. Bahkan Gyu-suk pun ikut mengalihkan pembicaraan agar mereka tidak membahas putrinya lagi. Malam harinya, Gyu-suk dan seluruh karyawan resto pun memutuskan untuk pergi karaokean untuk merayakan kedatangan Kyung-ju sebagai rekan baru mereka. Semua orang menikmati malam itu kecuali dengan Tae Il. Dan begitu mereka selesai dengan karaoke, ternyata begundal yang mengejar-ngejar Kyung-ju tempo hari ada di sana. Dimana tentu pertemuan mereka secara tiba-tiba itu membuat Tae Il yang nol attitude dan tidak bisa berkelahi malah menantangnya. Dan ketika Gyu-suk mencoba melerai perkelahian itu, tampangnya yang seperti Dora pun membuatnya harus ikut terkena masalah. Dan karena Gyu-suk tidak ingin terlibat dengan perkelahian, ia pun lari dari sana sambil mengucek-ngucek wajah si begundal dengan remahan seneknya. Beralih dengan Sang Pil yang masih tidak terima dengan perlakuan nasabah yang telah memukulnya, ia pun memutuskan untuk membalas dendam dan membunuh si nasabah. Ya, walaupun sebenarnya Sang Pil ini mempunyai kepribadian yang baik, namun menyangkut harga dirinya, ia pun nekat melakukan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tahu kalau dia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sementara itu di tempat lain, ternyata dua begundal ini berhasil menemukan restoran di mana Gyu-suk dan Tae Il bekerja. Ya, mereka datang ke sana karena tidak terima dengan Gyu-suk yang meremehkan mereka dan lari saat di karaoke. Dan tanpa basa-basi, dua begundal ini pun lantas membuat onar di restoran tersebut dan bahkan merusak semua properti yang ada di sana, termasuk abu dari anak sang pemilik resto. Ya, ternyata alasan putrinya tidak pernah terlihat di sana adalah karena putrinya yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Dan karena dua begundal ini sudah datang sesuka hati seenak jidat merusak abu dari anaknya itu, akhirnya Gyu-suk pun tak bisa lagi menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Ya, dengan amarah yang menggebu-gebu, Gyu-suk yang selama ini terlihat lemah dan selalu lari dari perkelahian, ia pun langsung memberi pelajaran kepada dua begundal ini dengan membabi buta dan tanpa ampun. Benar-benar tanpa ampun. Ya. Dan setelah polisi berhasil mengamankan dua begundal itu, para kepolisian pun heran apakah benar bahwa yang di hadapan mereka adalah Lee Gyu-suk yang selama ini mereka tahu. Yang sepertinya, Gyu-suk ini adalah seseorang yang sangat terkenal di kalangan polisi. Dan untuk mengetahui siapakah Gyu-suk yang sebenarnya, kita akan flashback beberapa tahun yang lalu di mana saat itu Gyu-suk pertama kali datang ke resto. Namun bukan untuk melamar kerja, tapi Gyu-suk yang ternyata adalah seorang bos gangster yang saat itu baru saja selesai menghabisi sekelompok klan gangster lainnya. Di mana saat itu Gyu-suk mendapati pemilik resto yang hendak bunuh diri karena frustasi akan kematian putrinya. Dan sejak hari itulah Gyu-suk memutuskan untuk bersembunyi di restoran dan membuang semua identitasnya dan menjadi koki di sana.
산 사람은 살아야지. Dan benar saja, setelah identitasnya diketahui kepolisian, anggota gengnya pun menyambangi Gyusuk untuk memintanya kembali ke kehidupannya seperti dahulu. Kehidupan yang sebagaimana mestinya ia jalani sebagai bos gangster. Dimana hal tersebut tidak bisa dihindari oleh Gyusuk karena apabila ia tetap kekeh tinggal di sana, maka akan dipastikan ketika musuh-musuh mereka mengetahuinya, mungkin resto itu akan hancur dan bahkan semua orang-orang yang ia kenal di sana mungkin akan terkena imbasnya. Basnya. 어제도 몇 명 작살냈다고 소문 다 났더만. 어? 이제 가. 영업 시작해야 돼. 언제까지 여기 있을 수 있을 것 같아요? 그 얘기 그만하자. Jongnyeong이랑 동대문 애들 알게 되면 가만 안 둘 텐데. Dan karena Gyusuk tidak ingin semua orang yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri jadi korban, dengan terpaksa Gyusuk pun meninggalkan mereka dan kembali menjalani kehidupannya sebagai bos gangster. 어서 오시. 형님 잘 사십시오. 아, 아무것도 아니야. 그... 아, 요리는 누가 해, 그러면? 아, 형, 그 안 가면 안 돼요. Keesokan harinya, Taek Il dan Kyung Joo pun mengunjungi ibunya karena mendapat kabar dari Sang Pil bahwa kios ibunya akan dibongkar secara paksa karena lahan yang digunakan ibunya saat itu ternyata ilegal. Namun bukannya Yun Jung mau mendengarkan ucapan Taek Il, ternyata Yun Jung tetap kekeh akan mempertahankan kios itu bagaimanapun caranya. Ay, 엄마 힘든 거 왜 얘기를 안 해? 엄마가 알아서 할 테니까 넌 친구랑 다른 데 가 있어. 이게 패든 뭐 알아서 해. 나 몰라. Dan karena Taek Il tidak tahu harus berbuat apa lagi, ia pun memutuskan untuk meminta tolong kepada Gyusuk untuk membantunya mempertahankan kios milik ibunya itu. Dan karena Gyusuk saat ini sudah kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster, ia pun tidak bisa membantu Taek Il karena ada sesuatu yang harus ia urus sendiri untuk kepentingan kelompoknya. 우리 같이 일했던 동료잖아요. 한 번만 도와줘요 좀. 너 내가 뭐 하는 사람인지 알지? 아, 나 형 시간 없어. 이 새끼야, 가오 잡을 때 어른인 척 하나 봐. Dan sesuatu itu adalah sebuah negosiasi kepada klan gangster lain untuk mau menghormati batas-batas wilayahnya masing-masing. Karena ternyata setelah kepergian Gyusuk beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kelompok gangster yang mencoba merebut wilayah mereka. Namun ternyata peringatan Gyusuk itu hanya dianggap angin lalu oleh mereka karena menganggap Gyusuk yang sudah tua dan tidak sanggup lagi melawan klan mereka yang sudah semakin besar. 식구가 좀 많아져가지고 담뱃값 챙기기도 바빠. 밖에 우리 애들 보셨지? 왜 노래 한 곡 할까? Sementara itu di tempat lain, ternyata bos Sang Pil alias Sang Rentenir menyambangi kios Yung Jun karena ingin menagih hutang kepadanya. Yang ternyata modal untuk membuka usaha itu didapatkan dari hasil meminjam modal kepada Rentenir itu. Dimana hal tersebut membuat Taek Il sangat marah karena Sang Pil selaku debt collector di sana bahkan tidak memberitahukan hal tersebut sama sekali kepadanya. Yang padahal Sang Pil sendiri juga tidak tahu menahu kalau ibunya meminjam uang kepada bosnya. 야, 돈 빌려줄 데가 없어서 우리 뭐냐고 이 시끄러운 새끼야. 좋아. Kemarahan Taek Il pun semakin tersulut saat melihat si rentenir berhasil menemukan uang di laci ibunya, yang dimana uang itu adalah gaji pertamanya yang ia berikan kepada ibunya waktu lalu. Dan akhirnya terjadilah sedikit perkelahian yang memporak-porandakan kios Yung Jung. Namun karena si rentenir itu sudah melampaui batas dan mengambil gaji pertama anaknya tanpa babi bu, dengan kemampuan atlet volinya, Yun Jung pun menerjang si rentenir dengan smash-nya yang sangat amazing, mendarat di wajahnya dan membuat si rentenir kelenger. Di tempat lain, Gyusuk yang sudah berhasil menghabisi satu peleton klan gangster musuhnya seorang diri, ia pun meminta rekannya untuk berhenti sejenak ke sebuah resto untuk belajar memasak di sana. Yang ternyata setelah bertahun-tahun lamanya menjalani hidup sebagai koki atau orang biasa, Gyusuk rupa-rupanya memang sudah nyaman dan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kehidupannya yang kelam sebagai bos gangster dan hanya ingin hidup sebagai orang biasa.
형님 뭐 하는 겁니까 지금? 먹어봐. 나 이제 이런 거 만든 사람이다. Dan setelah semua yang terjadi dengan usaha Yun Jung yang sudah dibongkar, Taek Il dan ibunya pun saat ini tinggal bersama Sang Pil di rumahnya sekaligus ikut merawat neneknya yang sudah pikun dan memulai lembaran baru mereka di sana bersama-sama. 아니 왜 사자 이름만 몰라? 나 누군지 몰라 진짜? 갱순이랑 닮았어. 예, 윤정혜 우리 엄마 이름. 야, 혼자 왔다. Sementara Gyu-suk setelah pensiun sebagai bos gangster, ia pun memutuskan untuk kembali ke resto dan menjadi koki yang lebih handal dengan Kyung-ju yang sudah diangkat sebagai putri pemilik resto dan kembali melanjutkan sekolahnya. Dan ya, film ini pun berakhir dengan semua orang yang sangat bahagia dengan lembaran baru untuk kehidupan mereka. Dan itu dia Startup, film yang diperankan oleh Pak Lee Don Lee. Semoga bisa menghibur hari-hari kalian yang lagi gabut. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, komen, dan subrek supaya saya tambah semangat untuk menyajikan rangkuman-rangkuman film-film menarik lainnya buat kalian. Dan mungkin cukup sekian rangkuman film kita kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dan ciao!